Nah, kalau kemudian alasannya hanya seperti ini, mungkin kurang kaya, mungkin kurang keren, mungkin kurang dan lain-lain yang tidak bisa dibenarkan secara syariat, maka seorang wanita yang sengaja meminta cerai dari suaminya ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau surga, mencium aroma surga. Menciumnya saja diharamkan. Berarti maknanya masuk ya tidak bisa masuk karena mencium aromanya saja tidak bisa. Ini menggambarkan betapa kerasnya ancaman Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum perempuan yang sengaja minta cerai dari suaminya padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan. Quran surat An-Nisa masuk pada ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اللهم ارحمنا بالقرآن وإن أردتم. Dan jika kalian menginginkan istibdala zaujin, mengganti seorang istri, makana zaujin, sebagai menempati posisinya istri yang sebelumnya, wa ataitum, dan kalian telah memberikan ihdahunna kepada salah seorang dari mereka qintaran, uang yang besar, harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kalian mengambil dari apa yang kalian berikan itu syai'an sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Ata'khudhunahu, apakah kalian akan mengambilnya, mengambil sebagian dari yang kalian telah berikan, buhtanan dengan kedustaan, buhtanan dalam keadaan
kedustaan atau berdusta, wa ithman mubina, dan sebagai dosa yang jelas. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kalian akan mengambilnya, wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sedangkan sungguh benar-benar afdha ba'dukum ila ba'd, sebagian kalian telah sampai kepada sebagian, wa akhadna, dan mereka istri-istri kalian telah mengambil minkum dari kalian mitsaqan, mitsaq atau janji, ghalidhan yang besar. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Ayat yang ke-21, ayat yang ke-20 dari Quran surat An-Nisa ini berbicara berkaitan dengan konsekuensi dari adanya karohah, adanya ketidaksukaan antara seorang suami dengan istrinya. Menjadi hal yang biasa terjadi ketika antara seorang suami dengan istri terjadi ketidakcocokan atau ketidaksukaan. Seorang suami merasa ada hal yang tidak dia sukai dari istrinya, maka sudah barang tentu keinginan adanya untuk menceraikan, keinginan adanya untuk menceraikan istrinya itu menjadi sesuatu yang niscaya. Karena itu di dalam ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik, fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci, ada hal-hal yang kalian tidak suka dari istri-istri kalian, maka tahan, pertahankan, sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sebab barangkali kalian membenci sesuatu, tapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan adanya banyak kebaikan di dalam perkara yang kalian benci tersebut. Jadi ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami agar bersabar, agar bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak disukainya dari istrinya. Sebab sudah barang tentu yang namanya pernikahan, tidak semua sifat suami disukai oleh istri, begitu sebaliknya tidak semua sifatnya istri disukai oleh suami. Itu sudah pasti. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi mengatakan demikian. Artinya ketika ada salah satu sifat dari pasangan kita, istri kita atau suami kita yang tidak kita sukai, maka tentunya juga ada sifat-sifat yang lain yang kita sukai. Oleh karena itu maka sudah seharusnya sifat-sifat yang tidak kita sukai dari pasangan kita, dari suami atau istri kita, ini tidak menyebabkan kita langsung begitu saja menceraikan atau kemudian mengadakan perceraian. Nah, persoalan perceraian ini ada di tangan suami. Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-talaq biyadir rajul. Talak ini ada di tangan seorang suami atau seorang laki-laki. Artinya keputusan munculnya cerai, yang punya hak untuk menceraikan itu hanya suami. Maka suami bertanggung jawab, suami diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memiliki kesabaran yang lebih, memiliki ketenangan yang lebih, memiliki kekuatan yang lebih untuk mempertahankan hubungan, untuk mempertahankan statusnya, untuk mempertahankan pernikahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala
mewanti-wanti, memberikan nasihat, memberikan pesan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang bermakna bahwa seorang suami harus pelan-pelan, harus hati-hati, harus berpikir panjang ketika akan menceraikan istrinya. Jangan kemudian sekedar ada hal-hal yang tidak dia sukai dari istrinya, lalu kemudian dia menceraikannya begitu saja. Sebab tidak ada di dunia ini perkara yang sempurna, tidak ada di dunia ini sifat seorang wanita yang semuanya cocok untuk suaminya. Maka Quran menganjurkan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah memberikan semacam dorongan ya untuk optimis bahwa pada perkara-perkara yang tidak disukai bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menjadikan adanya kebaikan. Nah, pertanyaannya kebaikan itu apa? Para ulama tafsir berbeda-beda pendapat terkait dengan persoalan kebaikan. Khairan, di mana kebaikan ini bersifat nakirah, bersifat non definitif, dan Allah memberikan penjelasan katsiran, kebaikan yang banyak. Sebagian ahli tafsir mengatakan kebaikan yang banyak itu adalah anak, bisa jadi dari istri yang kita tidak terlalu suka, mungkin ada beberapa sifatnya yang tidak membuat kita suka, justru lahir anak-anak yang baik, lahir anak-anak yang soleh, atau lahir anak-anak yang cerdas, lahir anak-anak yang nanti akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita. Kita tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada para suami agar tetap berbuat baik kepada istrinya, bergaul baik dengan istrinya. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari istrinya, maka sabar, tahan, karena bisa jadi dalam sesuatu yang tidak disukai itu ada kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena itu maka seorang suami dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesabaran yang lebih dalam menghadapi, membimbing dan bergaul dengan istrinya. Sudah maklum dalam kehidupan bahwa, mohon maaf ini ya, bahwa seorang wanita lebih banyak berbicara daripada seorang laki-laki. Konon menurut para ahlinya, seorang wanita ini setiap hari membutuhkan bicara, ada kosakata atau bicara mengeluarkan kurang lebih ada mungkin 50.000 kata. Sementara seorang laki-laki itu maksimal hanya 20.000 saja. Jadi terpaut. Karena itu maka kita harus wajar dan harus sadar bagi seorang laki-laki ketika kemudian mendengarkan istri kita atau mendengarkan amukan atau marahan istri kita, maka seorang suami dituntut oleh Allah untuk senantiasa bersabar. Wajar, karena memang sehari dia harus mengeluarkan kosakata 50.000, 60.000, sementara laki-laki hanya punya 20.000 kata saja. Sehingga dia banyak diam. Kenapa harus banyak diam? Karena memang laki-laki ini omongannya berbahaya. Seorang istri yang kemudian mengatakan kepada suaminya, cerai, 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 itu tidak ada efek sampingnya sama sekali. Tapi seorang laki-laki sekali katakan cerai, maka konsekuensinya besar. Nah, oleh karena itu maka seorang laki-laki atas hikmah Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk memegang tolak ini, memegang kunci perceraian. Artinya hak untuk menceraikan diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Bagaimana jadinya kalau cerai itu dijadikan atau diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan haknya? Maka ya sangat mengerikan ya, karena seorang wanita, mohon maaf, ketika sedang emosi
atau ketika sedang marah, dia seringkali tidak bisa mengontrol dirinya dan dia lebih mengedepankan perasaan dan emosinya daripada akal normalnya. Ini ketika seorang wanita mengalami mungkin marah atau mungkin emosi. Begitu pada umumnya. Oleh karena itu maka pesan Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, kemudian pada ayat yang ke-20 yang menjadi topik pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan berkaitan dengan persoalan perceraian yang diinginkan oleh seorang laki-laki tapi dengan cara menyakiti istrinya. Quran mengatakan wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Yakni ketika seorang suami menginginkan adanya perceraian, di saat yang sama suami ini ingin menikah dengan perempuan yang lain tentunya. Akan tetapi menikah dengan perempuan yang lain tentu saja membutuhkan mahar, membutuhkan biaya lagi, sudah barang tentu. Nah, untuk tujuan ini kemudian seorang laki-laki sengaja tidak menceraikan istrinya. Tapi di saat yang sama istrinya tidak diperkauli dengan baik. Sengaja dia tidak mempergauli istrinya dengan cara yang baik, tetapi di saat yang sama juga tidak menceraikannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar istri ini meminta cerai dan mengembalikan sejumlah harta yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, yang disebut dengan khulu atau cerai tebus dalam bahasa kita. Khulu, cerai tebus. Cerai yang ada kompensasinya. Artinya seorang suami mau menceraikan istrinya dengan syarat istrinya membayar sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi atas cerainya. Nah, ketika suami ini sengaja melakukan agar istrinya membayar, kemudian nanti harta ini digunakan oleh suami untuk menikah lagi dengan wanita yang lain yang dia inginkan, maka tindakan seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan sedikit pun kamu mengambil dari apa yang kamu berikan kepada istri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau demikian, khulu atau talak tebus itu boleh atau tidak boleh? Maka jawabannya bisa boleh, bisa tidak boleh. Artinya bisa dosa, bisa tidak dosa. Kalau khulu ini atau talak tebus ini memang murni dilakukan oleh seorang perempuan, artinya seorang perempuan yang memang menginginkan untuk bercerai dari suaminya. Suaminya baik, tidak ada masalah, agamanya baik, mencukupi kebutuhannya juga dengan cara yang baik, sudah baik. Tapi tidak tahu ada satu dan lain hal, istrinya tidak menyukainya, entah karena apa. Akhirnya istri menginginkan untuk bercerai. Nah, ketika istri yang menginginkan untuk bercerai, maka suami yang baik-baik, suami yang bukan suami zalim, tidak memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang semena-mena, dia telah berbuat baik, mempergauli baik istrinya, tapi istrinya minta cerai, maka oleh Allah Subhanahu wa taala suami dibolehkan untuk mengambil kompensasi. Suami boleh menjawab, ya kalau kamu mau saya ceraikan, kamu wajib membayar, menebus, minimal kembalikan mahar saya dulu ya. Misalnya dulu dikasih mahar rumah atau dikasih mahar mobil atau dikasih mahar ya sejumlah uang tertentu atau sesuai dengan kesepakatan berapa bayarnya, itu boleh. Namanya khulu, disebut dengan talak tebus. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah.
Nah, bagi perempuannya sendiri bagaimana? Apakah khulu ini dibolehkan? Maka jawabannya juga ada kemungkinan boleh, ada kalanya haram bagi seorang wanita untuk minta cerai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan bahwa ketika ada seorang wanita meminta cerai dari suaminya sementara tidak ada alasan yang bisa dibenarkan secara syarak, secara hukum Islam, suaminya sudah baik, agamanya baik, mampu untuk menafkahi dengan cara yang baik, pergaulannya juga baik, kurang apa? Mungkin kurang kaya. Ya, kalau kurang kaya tidak ada ukurannya memang. Ya, semua orang kalau kita lihat ini kaya, tapi masih ada yang lebih kaya. Kurang ganteng mungkin. Kalau kita lihat semua orang ini sudah ganteng, ya masih ada yang lebih ganteng lagi. Tidak ada selesainya. Ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau kemudian alasannya hanya seperti ini, mungkin kurang kaya, mungkin kurang keren, mungkin kurang dan lain-lain yang tidak bisa dibenarkan secara syariat, maka seorang wanita yang sengaja meminta cerai dari suaminya ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau surga, mencium aroma surga. Menciumnya saja diharamkan. Berarti maknanya masuk ya tidak bisa masuk, karena mencium aromanya saja tidak bisa. Ini menggambarkan betapa kerasnya ancaman Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum perempuan yang sengaja minta cerai dari suaminya padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimahullah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang dikenal dengan Imra'atu Qais bin Thabit, istrinya Qais bin Thabit, meminta cerai kepada Qais bin Thabit. Nah, Qais bin Thabit ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian istrinya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la a'ibus Qaisan la fi khuluqin waladin. Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Qais, baik agamanya maupun akhlaknya baik begitu. Tapi walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya tidak ingin kufur di dalam Islam, begitu katanya si perempuan ini. Maksudnya apa tidak ingin kufur di dalam Islam itu? Maksudnya istri ini tidak bisa melayani suaminya dengan setulus hati. Istri ini berat sekali kemudian memberikan layanannya kepada suaminya. Beberapa riwayat mencatat, konon katanya, mohon maaf, Qais ini orangnya jelek. Jadi orangnya, mohon maaf, kecil untuk ukuran orang Arab, okay? Kecil dan juga jelek sekali, begitu, jelek sekali. Nah, sehingga istri ini ya merasa nggak ada gimana ya, nah, itu akhirnya dia tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai istri, tidak bisa menunaikan amanahnya sebagai istri. Maka datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasulullah, saya tidak mencela akhlaknya Qais, saya tidak mencela agamanya Qais, baik semuanya, tapi saya tidak mau kufur di dalam Islam. Maksudnya kufur dalam Islam, tidak mau melakukan dosa berupa tidak bisa berterima kasih dan bersyukur kepada suami. Maka saya lebih baik cerai saja daripada saya dosa tidak bisa melayani suami saya. Jadi motivasinya takut dosa. Sudah dipaksa-paksa dia nggak punya rasa. Ya rasa itu kan nggak bisa dipaksa. Sudah sulit sekali. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ataruddina alaihi hadiqatahu. Apa kamu mau mengembalikan kebun kurmanya? Ya, waktu itu maharnya kebun kurma.
Mungkin kalau sekarang kebun sawitnya sekian hektar kembalikan. Begitu. Nah, jadi kembalikan. Nah, akhirnya perempuan ini mengembalikan. Nah, ini peristiwa khuluq, tolak atau cerai yang disebut dengan cerai tebus. Jadi yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Qais tidak salah. Saat yang sama perempuan ini juga tidak salah, bukan karena sebenarnya bukan karena persoalan dia ingin menikah dengan laki-laki lain, kecantol dengan laki-laki lain, bukan. Tapi dia takut tidak bisa menunaikan hak suaminya, begitu. Maka dia memilih cerai saja, memilih tidak nikah sementara karena merasa belum siap, kira-kira seperti itu, menjadi istri. Tidak berani kalau kemudian mendurhakai suaminya sehingga dia berdosa. Maka dia memilih untuk bercerai. Nah, kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi kalau ada suami sengaja memperlakukan buruk terhadap istrinya agar kemudian istrinya minta cerai, lalu dengan minta cerai itu suaminya mengajukan proposal ingin mengambil harta dari istrinya sebagai kompensasi dari perceraiannya, maka ini tindakan yang dicela, haram. Quran melarangnya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtanan, apakah kalian akan mengambilnya dalam keadaan berdusta? Berdusta bagaimana dikatakan berdusta? Ya tadi, sebenarnya dia itu ingin menikah dengan wanita yang lain, lalu karena menikah itu butuh biaya, dia tidak mau ya, mengeluarkan biaya lagi, maka dengan cara mendapatkan harta dari istrinya yang lama, dengan cara mendolimi istrinya, mengabaikan istrinya, dari istrinya minta cerai, dan dengan kompensasi. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ketika memang yang minta cerai itu adalah dari jalur istri, seperti yang tadi saya sampaikan, ya suami baik-baik saja, suami tidak ada masalah, tapi kemudian istri yang minta cerai, maka pihak suami boleh mengajukan proposal. Lah istrinya sendiri bagaimana? Boleh atau tidak boleh mengajukan cerai itu? Tadi sudah kita sampaikan, ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Tergantung faktanya seperti apa. Nah, kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi maknanya, ketika misalnya ada kasus-kasus seperti yang terjadi saat ini, misalnya sering ada misalnya KDRT. Dengan terjadinya KDRT, apakah istri boleh minta cerai? Jawabannya boleh. Karena itu terjadi kezaliman terhadap istri. Terus apalagi misalnya suami tidak mau menafkahi. Ya, hari ini banyak juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab, tidak mau menafkahi istrinya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Apakah istri berhak untuk minta cerai? Alasan dibenarkan secara syar'i untuk minta cerai? Ya, jawabannya dibenarkan. Nah, bapak ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd? Bagaimana kalian mengambil harta dari istri kalian? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, padahal satu sama lain sudah saling sampai. Artinya sudah saling sampai ini ya maknanya sudah terjadi hubungan badan, sudah ya mendapatkan masing-masing sebagaimana mestinya, lalu bagaimana mengambil kompensasi. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, di saat yang sama mereka yakni para istri juga telah mengambil mitsaqan, janji ghalidhon yang besar, yang tidak lain maknanya adalah dinikahi dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinikahi dengan akad di dalam Islam itu maknanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syariat Allah tidak boleh untuk dipermainkan. Oleh karena itu maka ketika sudah terjadi pernikahan,
maka pada prinsipnya pernikahan tidak boleh digunakan sebagai permainan dengan cara tadi mendolimi istri, lalu kemudian biar istri menebus, lalu mendapatkan harta dari istrinya. Ini tentu saja tindakan yang dibenci, tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian telah mengambil, dan mereka istri-istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, mitsaq perjanjian yang besar atau yang kuat, sama maknanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi, ma nakaha aba'ukum minan nisa', wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Innahu, sesungguhnya menikahi mantan-mantan istrinya ayah, kana fahisyatan, merupakan perbuatan yang sangat-sangat buruk, wa maqtan, dan tercela, wa sa'a sabilan, dan merupakan jalan, yakni perilaku yang sangat buruk sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Ayat ini jelas memberikan satu penjelasan bahwa seorang anak diharamkan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Tentu wanita ini bukan ibunya. Kalau ibunya si anak, jelas. Di masa jahiliyah, ketika sebagaimana yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, di masa jahiliyah, ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu meninggalkan seorang istri, mungkin istrinya yang kedua, ketiga, atau keempat, atau keberapa di masa jahiliyah. Di saat yang sama, suami ini atau laki-laki yang meninggal ini punya anak laki-laki yang sudah dewasa, maka anak laki-laki yang dewasa yang pertama ini, dia berhak terhadap istrinya bapaknya. Jadi kalau istrinya bapaknya menarik bagi dia, bisa dia nikahi. Kalau tidak menarik, bisa dia nikahkan dengan orang lain, atau dia atur-atur, artinya diwaris. Sebagaimana ayat yang pada pekan lalu kita sampaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewaris perempuan, menjadikan perempuan sebagai warisan. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan haram hukumnya menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah. Jadi misalnya saya punya seorang ayah, lalu ayah saya pernah menikah dengan si fulanah, si A, atau si B, si C, begitu. Maka meskipun si A, si B, si C itu bukan ibu saya, bukan wanita yang melahirkan saya, tapi si A, si B, si C pernah dinikahi oleh bapak saya, meskipun sudah dicerai, maka semua wanita-wanita itu hukumnya dalam Islam adalah mahram saya. Mereka adalah ibu saya dalam tanda petik. Artinya haram saya nikahi. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Maksudnya apa yang telah berlalu ini yang sudah terjadi di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah, kemudian ada anak yang menikahi ibunya sendiri, alias menikahi istrinya bapaknya. Bukan ibu yang melahirkan dia, tapi ibu tiri. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, yaitu ada namanya Amr bin Umayyah bin Abdisyams, di mana Amr bin Umayyah bin Abdisyams ini menikahi istri bapaknya sendiri, yaitu Umayyah. Dari pernikahan dengan istrinya bapaknya sendiri, yaitu Umayyah tadi, dengan istrinya namanya kemarin kita sampaikan namanya
Kemarin itu kalau saya tidak salah ya, ada namanya, oh tidak disebut namanya ya, mohon maaf. Jadi ada seorang laki-laki bernama Amr bin Umayyah, dia menikahi istrinya bapaknya. Kebetulan Umayyah ini, bapaknya Amr, sudah meninggal dunia, lalu istrinya diwaris dan dijadikan istrinya anaknya yang pertama, yang namanya Amr. Amr bin Umayyah bin Abdi Syams. Lalu lahir anak-anak. Ya sudah, konsekuensinya ketika Islam datang, anak-anak itu dianggap sebagai anak yang sah secara nasab. Begitu, karena ini illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah berlalu di masa jahiliyah. Ada juga di antaranya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini menikahi istri bapaknya, namanya Fakhitah binti Sud bin Al-Muttalib bin Asad. Jadi Umayyah, Sofwan bin Umayyah ini menikahi mantan istri bapaknya sendiri. Nah, ini di masa jahiliyah, ya, sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, ayat ini turun, maka semua itu diharamkan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ketika ada seorang wanita yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kita, misalnya seorang laki-laki dinikahi oleh ayah kita, maka wanita itu haram hukumnya untuk kita ini laki-laki, untuk kita jadikan istri, meskipun itu sudah diceraikan oleh ayah kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.